Hardebes memiliki adaptasi yang unik untuk bertahan hidup di padang rumput Afrika. Tanduk mereka melengkung ke belakang dan ke atas, memungkinkan mereka untuk dengan mudah bergerak di antara vegetasi tinggi dan menyelamatkan diri dari pemangsa. Meskipun tampak besar dan tegap, hardebes memiliki kecepatan lari yang mengesankan. Mereka bisa mencapai kecepatan hingga 70 km per jam. Kemampuan ini sangat penting untuk melarikan diri dari predator seperti singa dan cheetah. Ada beberapa spesies hardebes yang berbeda, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri. Misalnya, hardebes merah memiliki warna coklat kemerahan pada bulunya, sementara hardebes topi memiliki pola wajah yang mencolok dan tanduk yang lebih panjang. Hardebes adalah herbivora yang cerdik dalam mencari makanan. Mereka sering membentuk asosiasi dengan burung pemakan kutu, yang membersihkan kulit mereka dari parasit. Ini adalah contoh hubungan simbiosis yang saling menguntungkan bagi keduanya.